Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Malam hari ini kita lagi perjalanan, di belakang tuh hitam. Nyalain dong lampunya, bos. Udah terang-terang nih. Biasa yang satu Kade Sukasari, lembur Papua. Yang satu lagi, kalau udah tahu kan, guru saya tuh. Iya kan, dukun. Afirahata. Nah, kita malam hari ini mau nemuin bapak guru yang rajin jualan kopi, kita mau ke rumahnya. Hai, Pak Guru, paling mananya? Anu sok dicalan kopi. Mohon iya paling dia, Pak. Ah. Cakap anu biru. Cakap anu biru ya. Tahu. Dan kita lagi mau ke rumah Pak Guru sama si ibu yang jualan kopi, mudah-mudahan ada di sini. Ya, oke. Assalamualaikum. Bapak. Bumi sahaya teh. Bumi abdi. Hebat Bumi nata sahaya. Alhamdulillah. Hai bapak, kalau betul acan beres. Betul acan beres. Hei. Acan. Hai. Tinu rajin teh jantan kianya. Alhamdulillah bapak. Hai bapak, kalau betul iya sampah ya. Bapak. Meni isin. Ah mama. Mama mama. Rumahnya. Bapak calik, aduh bapak. Teh hasil. Bapak teu acan beres. Iya nya apa? Tinggal bapak rangkai kene. Ya kan hasil kerja keras ini teh kan. Ini kan contoh. Bagi guru Indonesia. Alhamdulillah bapak da mau ieu teh pan bumi teh. Kan kalau yang 700.000 per bulan mah kan bisa bangun rumah. Atos teu aya. Teh atos dicandakan ku bang. Oh, nya. Bang keliling, bang naon? Bang naon sih, A? Bang bang naon, A? Bang Sari. Bang Sari, ah pinjem ke Bang Sari. Mohon. Pinjem berapa? Nambut sabarha, A? Dua kali pinjeman, Pak. Oh, berapa? Pertama yang 10 juta. Terus? Yang kedua 15 juta. Jadi masih berutang. Masih. Potong sampai kapan akhirnya? Yang kalau yang pertama udah beres, tos beres, pamin nuka dua nate acan. Nah, nuka dua anu 15 juta. Mohon. Di aku ada bumi. Mohon. Jadi abdi teh tiap sasih teh teu nampi artos langsung. 700 itu dijaminkan ke bank. Mohon. Untuk bangun rumah. Mohon. Berarti total pinjamannya sudah 25 juta. Mohon. 25 juta itu bangun ini. Mohon. Ditambih ku istri nambut. Oke. Iya, abdi teh nggak boleh, nambah di desa, desa Cilalawi. Jadi desa Cilalawi di kantor desa. Sanenya di kantor desa, janten anggota Bamusdes, Pak. Digaji lah Bamusdes. Mohon, sasi 550. 550 gajinya. Mohon, tapi sami. Jadi kalau digabungin 1.250.000. Tapi sami nya eta nambut Bang Jabar. KBRI. Berapa? 10 juta. 10 juta aja total rumah ini dibangun dengan uang 35 juta. Mesti aa sareng nu abi. Ya 35 juta, 25 Mohon. Plus 10. Mohon. Ditambihan ku sepuh pas paling. Pan ieu teh. Si mama ku orang tua. Lahana. Lahan ti orang tua. Kita nangkung payung ku mertua. Abi sareng aa neraskeun kitu ieu teh bumi. Oh iya tanahnya. Dan ya. Mertua. Mohon. Yang bangun sampai nangtung payung mertua. Tahu kan nangtung payung tuh? Nangtung ya. Itu bangunannya berdiri, kemudian nanti ada atapnya. Iya. Itu penyelesaian. Nah, aku tetes, aku saya ada tadi itu tuh. Wios, Pak Wios. Atau saya yang tadi. Wios. Balik ke saya. Mohon. Itu sampai. Gitu.
eta iya murang kalih dua. Jadi uang penghasilan sebagai anggota Bamusdes dan sebagai guru honornya itu digunakan untuk store bank. Mohon. Dengan total 35 juta. Mohon. Nah, sehari-hari ditutupi dengan dagang. Mohon, leres, Pak. Kalau enggak gitu enggak akan punya rumah. Moal tiasa. Baknya kangge barang emam we. Bikin kuenya di sini. Mohon. Bik ngadamel kue mah di Cilalawi di bumi mama sasarengan sareng mama. Anu bikin kuenya mama. Mohon sareng mama. Yang jualan kuenya sareng abi. Mohon. Anjeun. Di sekolah jualan. Di sekolah, Pak. Sekali bawa berapa itu? Kali bawa kalau lagi normal bukan bulan puasa. Paminuju normal mah paling abdi nyandak 30 40 40 jenis. Itu 40 biji. Jumlah 40, biji. 40 kali 1000 rupiah. 1500. Berarti 60.000. Kebagianlah 30.000 itu. Iya, kurang kirang langkung. Mohon. 600.000 lah sebulan. Mohon. Tinu kue. Mohon. Bisa jangan beli beras. Alhamdulillah. Mohon. Alhamdulillah. Terus teteh? Abdi, nya abdi mah upami aya main bola kan aa mah tiap saminggu teh aya wae tilu kali gitu sepak bola teh. Abdi nyandak eta icalan kopi sareng es teh ieu Pak. Dino keresek. Mohon. Tah eta jadi ieu teh digegem bole kan motor. Oh, ini jadi kalau ada sepak bola teh ini jualan kopi. Mohon. Jualan kopi sama es. Sukro nu gitu. Mohon, Pak. Aa. Suka dapat berapa itu kalau ada kegiatan sepak bola? Upami nuju rame mah kenging, Pak, 100. 100.000. Upami nuju rame. Rame teh 100.000 ya. Mohon. Lumayan doang 100.000 di kolek ya. Alhamdulillah. Kebagian 30. Nya. Biasa nyimpen sapali kangge barang emam sapali gitu. Kadang kan AA oge henteu main hungkul pangawasitan. Oh, wasit juga. Mohon. Upami jurusan sekolahnya apa? Olahraga. Olahraga. Enggak, jurusan nama PGSD kan abdi mah resep kamu olahraga. Jadi suka ngawasitan. Mohon. Kali-kali. Dari mana? Belajar jadi wasit. Otodidak. Otodidak. Ninggal. Berapa dikasih honor kalau ngawasitan? Pami di kampung mah benten Pak sa pamasihan ati panitia. 50 100. Saridona nya. Aya Saridona abdi mah sih tenang tosken harga aya. Pokoknya ini kehidupan keseharian teh muter aja ya. Mohon Pak abdi mah nguriling. Dagang kopi, dagang kue. Nya gitu. Ya kan? Mohon. Mohon. Upami aya raramean sapertos pasar malam gitu. Ngiring. Icalan. Dugi ka teu bobo kitu sawawengi teh. Icalan naon? Ya icalan es we sareng kopi, rokok gitu, ngangge meja gitu. Oh. Nguriling. Pokoknya yang prinsip dasar sih setiap hari teh otak muter hari ini harus apa, hari ini harus apa. Mohon leres. Untuk punya rumah seperti ini. Mohon. Nyetorin uang bekas bangun rumah. Mohon. Tuntung langit nu disungsing megang amparkeun sagara bulan di pedol ku bentang panon poe lulumpatan utami namanya kangge tuang we kangge jajan murang kali Pak datos teu gaduh ieu pan gaji teh ya. Iya, jadi pada habis. Mohon. Jadi KTP teteh masih Cilalawi. Mohon Cilalawi. KTP AA nyiring ke Cilalawi. Cilalawi. Nah, kan istri teh jantan anggota Bamusdes jadi abdi otomatis datana ke dalam kali. Jadi ari bumi mah ada ngadamel di dieu ku mertua teh. Di sini. Mohon. Di tanah mertua. Mohon. Mertua dari si AA. Mohon. Mamah ti AA. Mamah ti AA. Si AA bapaknya terus ganda ya. Terus daya. Mamah mah pensiunan bapak. Pensiunan naon? Dinas perikanan, Pak. Dinas perikanan. Mohon. Iya teh. Peternakan perikanan. Mohon. Di mana terakhir? Di BBI, Pak. Tugas di BBI. Oh. Iya. Berarti pernah kapimpin ku abdi terjadi BBI. Kantos. Kantos ku bapak. Anak dua. Mohon. Iya, murang kali dua nuju marejana, Abang. Alhamdulillah. Anu bungsu, Pak. Anu bungsu. Anu kasih JSD. Iya, nu bade lebet ka TK. Abdi oge. Kegiatan Cilalawi masih jualan lagi enggak? Mohon, abdi teh planning nama kamari nuju kenging rejeki ti bapak teh. Planningna nang bete atos meser ieu kiosnya sanes kios naon teh bok anu sapertos warung anu simpel Pak anu tos otomatis. Oh muhun nang bete abdi sapertos nya seperti eta abdi teh tos meser nang bete ayeuna teh kan atos di artosan
Tos di artosan nembe teh 4 juta meser eta teh. Ayeuna bade di. Nanti pok itu dipasang di mana? Di payun. Abdi bade ngadambel warung sapertos Bapak carioskeun kamari. Kira-kira di sini ini pembelinya ada? Ya, duka. Mudah-mudahan we pidung anak gitu. Mangan bade nyobian we kitu. Janten kan upami abdi henteu icalan nguriling teh ari tiungi. Oh, iya, jadi kalau tidak keliling. Oh, bisa buka di sini. Nah, gitu. Janten upami aya waktu kosong teh kan abdi muka warung gitu, upami aya main bola, abdi keliling deui gitu. Dan harus ada khas. Mohon. Makanan tuh kan satu aja kuncinya. Mohon. Ada yang khas yang orang mengingatnya dan dia mau datang lagi. Mohon. Di sini produknya padat. Mohon padat Pak di warung seueur. Seueur pisan nyaeta. Tapi nya abdi hoyong nyobi we kitu. Rencana jualan apa? Abdi bade jualan sembako gitu. Bade jualan kieu we kopi supados teu cepet basi kan kitu mah Pak. Lami kitu. Nya bade mohon kopi. Bade icalan Bangsa Risol kitu nyimpenan risol. Oh, gitu. Terus rencana mah bade meser kulkas da teu acan gaduh nya eta kulkas teh. Bade meser kulkas kangge ieu bade ngadamelan es gitu, es lilin. Terus upami icalan es kan teu kedah meseran es batu. Kan ai dulu mah kan kegemaran anak-anak teh es mambo, es lilin. Mohon. Dikasih plastik. Mohon. Terus sekarang saya pikir kalau bikin itu juga masih laku. Mohon. Bade insyaallah bade. Bade ngadamel. Pakai kacang hijau. Mohon gitu. Kelapa, sapertos gitu. Ya lumayan lah ke anak sekolah kan. Mohon. Cuman dibikin yang sehat, yang beda dengan yang lain. Ya kalau resan kan anu di pinggir ieu teh bade didambalkeun di tempat pengawasan murangkali. Pengawasan murangkali janten. Ini punya siapa? Anu gaduh nama duka saha? Yayasan sih, Pak. Yayasan. Mohon keluarga. Mohon didambalkeun kanggo ngawas murangkali. Oh. Masana kan lumayan rame gitu tapi bade bawa warungan di dieu caket madrasah. Oh, lumayan lah. Uang anak-anak 1.000-2.000. Mohon. Kalau dikumpulin kan ujungnya 100.000 juga. Iya. Artos naga abi mah teu wantunya nek 1.000-1.000 acan Bapak pala lawur. Mohon. Ka hiji abdi mah nya ka hiji galaleumpeur kene reuwas kitu pan ningal acis teh asa pamasihan kitu asa reuwas kaget kitu asa ngimpi. Karena 10 juta itu harus pinjaman ke bank. Mohon. Harus di storein tiap bulan. Mohon. Ini 10 juta utuh tidak usah di storein. Mohon eta. Teteh waktu sebelum pergi acara nggak apa di pikiran apa di pikiran? Abdi mah setelah acan angkat acara mahnya abdi mah niatna icalan weh lillahi ta'ala bade laku bade hente insyaallah lah ikhtiar gitu kumaha engkin weh lah nu penting mah ikhtiar serangga doa gitu da angkat ti bumi kaditu teh bade ngusahakeun anak bade ngabantos secara oge. Diantar simpena peti waruga mapai cahaya saamparan bumi nyaksi sumujud tumut ka Gusti. Itu sudah dapat berapa uang ketika dipanggil ke panggung meledeh kita? Teu acan dietang. Teu acan dietang mung abdi teh sepi kene nu jajan teh kitu. Nembe hiji dua lah gitu nu jajan teh kan pas teh kita nyauran teh naha abi teh Pak asa aya nu ngajurung-jurung gitu padahal abi mah isinan gitu Pak tarawan teh dugi ka payung gitu. Beren atas panggilan ti Gusti Allah panginten abdi kedah maju ka payung gitu. Dan kita panggil kan. Mohon melalui tangan Bapak gitu. Oh, teh kita yang manggilnya. Iya. Abdi pesetelah melihat teh aja buka. Itu nah bajunya kalotor. Mohon. Gebis tadi teh. Ah, cuma kesuguhan. Oh, iya. Tas tulang. Gitu. Jadi ini cermin ya. Jadi kenapa guru-guru di Indonesia itu masih bisa survive? Itu karena tidak ngandelin yang uang 700. Jadi ada yang ojek, ada yang jadi buruh tani. Nah, ini si Akang ini jadi pedagang. Yeah. Ya kan kita enggak nyangka loh di rumahnya kan relatif bagus, kelihatan dari luar bagus. Nah, rumah bagus ini bukan rumah yang ujug-ujug, diraih dengan kerja keras, dengan mempertaruhkan seluruh energinya karena kan uangnya dijaminkan, gajinya dijaminkan, kemudian pinjam ke bank. Nah, rata-rata para pegawai tenaga honorer itu ngebangun rumah itu karena ada pinjaman ke bank. Jadi doana teh naon? Allahumma paksakeun. Mohon, Pak. Ya kan? Mohon. Nekat kan ini, mohon.
upami kita kitu mal gaduh-gaduh meureunanna. Eta oge abdi tiasa nambut ka Bang Haika Sariah teh. Haika Sariah. Nganggo SK ti Bapak, SK Bupati name tiasa nambut pamit nganggo SK Bupati abdi moal tiasa nambut. Oh iya dulu tenaga itu di SK. Muhun. Abdi ingat tuh saya Bapak anu muhun pas nuju Bapak SK ti Bapak malah aya kene di sakola pamit rapat uka di bumi. Name tiasa nambut ka Bang Haika pamit gaduh SK mah teh tiasa ya, dipersulit. Muhun. Itu tenaga honor itu saya kasih SK. Muhun. Agar waktu itu, kenapa waktu itu saya kasih SK? Tujuannya satu, memberikan perlindungan. Perlindungannya apa? Agar kepala sekolah tidak melakukan pengangkatan tenaga honorer secara ilegal. Untuk apa? Untuk melindungi nanti kalau ada pengangkatan PNS berdasarkan urut kacang. Sehingga tidak dimasukin di tengah-tengah. Kan dulu kan banyak yang tidak diberi SK. Akhirnya kan diangkat oleh kepala sekolah. Tiba-tiba pas mau pengangkatan PNS, orang yang tidak honor dia masih kuliah, oleh bapaknya dimasukin dalam data, sehingga ketika diangkat, dia diangkat. Gitu. Jadi ada SK-nya. Ada. Dari SK itu bisa menjadi garansi pinjaman 15 juta sama 10 juta. Mohon, Pak. Gitu. Jadi gaji bagus deh setiap bulan 550. Sudah 4 tahun yang naik-naik. Mohon, naik. Ya, alhamdulillah tidak naik-naik. Mohon, mudah-mudahan ke depan bisa naik amin, lagi. Amin, amin. Pemimpinan yang baru ya. Amin. Bisa menaikkan karena uang itu bagi kita 550.000 apa sih artinya? Mungkin saya sekali makan Mas gitu. Tapi bagi ibu dan Pak Guru ini sangat bernilai tinggi. Untuk bisa bangun rumah lo enggak main-main. Dan teteh rapi lo rumahnya. Alhamdulillah. Acan ieu Bapak ieu nu dua. Mohon Bapak. Masih bangkai kene teu acan di kukumahan. Oh, ini baru belum selesai. Belum tapi gede kamar. Ini kamar untuk kangge murang kali. Anak. Oh. Belum selesai. Oh, dua satu Bapak. Satu anak di satu kasih satu kamar. Itu paling ieu Pak. Oh. Neng cantik ya anaknya. Ini masih acak-acakan Bapak. Alhamdulillah. Acan. Ini ruangannya nih dapurnya, dapur tempat masaknya. Kalau ini kamar pengantin. Ah, santes. Enggak ada kasurnya. Iya, Bapak. Oh, salah. Nih. Dapurnya bersih, ya kan? Jadi orang itu saya berulang-ulang mengatakan kemiskinan itu lahir dari kemalasan. Nih, pekerja keras. Ini rapi. Dikasih es. Ini dapurnya nih cirinya. Si teteh ini apik. Saya mah tukang bebersih. Oh, iya. Oh, saya mah bersih. Saya mah ngukur orang gampang nih. Nih. Kan biasa begitu kalau di dapur. Nah, tuh lihat. Nih. Bapak tanya naon? Ini sapa alamatnya? Aduh, Bapak lebat lagi aya eta. Kota udah kosong. Atau rusak lagi. Wow. Ini makannya tadi ayam lumayan. Kurang kali, Pak. Di bawah ayam. Tapi mah biasa. Ayam pindang. Sarang beuteuy. Pindang tongkol. Pamikul rasna tos teh tiasa dianggo. Di sambal. Rusak. Jadi dia habis makan magribnya ya. Ini belum makan ya teh ya? Atos. Ini masih sama seueur kan ya? Iya. Ini kulkasnya tidak berfungsi. Wah, belum ada tuh. Ayam naon-naon tuh? Enggak ada tuh kulkas isinya sandal. Bapak. Dan kantong serta layang-layang. Enggak ada. Kulkasnya rusak. Enggak ada kulkas yang isinya sandal, kantong dan layang-layang kecuali rumah Pak Guru. Pami TV itu setiasa dianggo. Oh, udah enggak usah pakai TV. Biar pinter-pinter anaknya. Jangan pakai TV. Setiasa dianggo. Ya, ibu saha? Ibu abdi, mama. Oh. Mama mertua abdi, Pak. Mama mertua abdi. Kapungkur pensiunan Balai Benih Ikan. Mohon. Bapak. Bapaknya. Bapak di perikanan. Di perikanan, dinas perikanan, peternakan perikanan Kabupaten Purwakarta Kapungkur. Pensiun golongan sabaraha? Dua. Dua. Ya, karena di Balai Benih. Wadai asli nama di Sumedang, Bapak. Oh, Sumedang aslina. Gitu. Kada ana samira sanari kada. Ngali ka dia mah enggak, oke dah. Di Sumedang saat itu kita ada kayaknya kelahiran di Sumedang. Oh, kamu kelahiran Sumedang. Ngalih ke dia tahun seberapa? 83 kelahiran dia. Pas abdi lahir, Pak. Pas abdi lahir, kakak lahir ngalih ke dia. Nyadar kampus di dia. Gaduh minantu iya.
Mohon. Rajin daekan. Mohon. Usahana sagala dilakonan. Alhamdulillah ya teh centengnya centana abdi mah geuning teu tiasa masihan gitu nya gitu. Alhamdulillah centeng ayeuna ari kersa amanya. Ini narangis bapak sadayana salah lemur teh eta da ieu teh meuli ka pungkur mah di mana teuing kersa ayeuna naon ayeuna mah alhamdulillah. Bisa rebut budak onggo cenah. Oh, bungsu ini. Pangais. Pangais bungsu. Mohon. Ayeuna mah sagala daek ngawasitan, ya, main bola, dagang kopi, dagang kue. Luar biasa, orang yang pekerja keras itu selalu ada ujungnya. Ujungnya adalah jalan meraih kemudahan. Kenapa dapat kemudahan tiba-tiba uang 10 juta itu? Karena selama ini meraihnya dengan susah. Jadi ada titik orang mendapat kemudahan. Asih manunggal ka diri, munggaran geus manderian, katresna mendak waluya, gede pancen suci diri. Sehat, berapa manfaat? Mudah-mudahan makin besar usahanya. Amin. Gitu. Dan mudah-mudahan suatu saat minimal bisa masuk P3K. Amin, Pak. Amin, ya Allah, Pak. Bila kita bantu. Mohon. Ya. Gitu. Ibu abdi teras. Nuhun ibu sing sehat. Teh. Lujeng. Abdi kan tadi pengawasan ka itu ka warung jeruk. Iya kan? Terima kasih nuhun ka Teh Gita. Ya kan? Assalamualaikum Teh Gita, hatur nuhun pisan. Kamari tos ngabantosan. Iya kan Bapak. Ya, jalannya Teh Gita bisa naik panggung. Mohon dapat rezeki. Pendak sarang Bapak. Nuhun ya, Pak Guru ya. Sehat, semangat. Ya. Pak Kadis Pendidikan mohon diperhatikan, ini salah satu guru yang tauladan loh. 700 ribu tidak melahirkan kemiskinan, tapi melahirkan kemapanan. Orang yang gajinya gede, yang jutaan, banyak yang tidak punya rumah. Ini 700 ribu, punya rumah, bagus lagi. Aduh. Oke, mohon. Anta abdi bade teras ka warung jeruk. Aduh, aya nu ieu teh teh anta ieu. Nang bae oge. Aduh, cing teh mana teu bapak kotor. Eta-etanya. Uyas, Bu, uyas. Nanti teh nujungan tosan itu box itu na dongkap teh calon. Oh, calon ke dia. Bade icalan. Di payun di dia, Pak. Iya. Kasihin bapak. Kasihin bapak ka dia deui komitas dia nya. Oh iya. Bapak di dia mah kalah. Ini yang neng cantik namanya sehat sana Mina. Neng cantik sana Mina. Ya, neng Mina sana neng cantik. Ratu. Oh, iya raja. Oh. Iya ratu, iya raja. Aduh, ini raja. Raja cita-cita pada jadi naon? Heh. Malayan bola wae dapat ramai masalahnya ya bapak. Ampun, karena anu di Indorama nu pang ageungna gitu. Oh, anu di Indorama? Oh, itu. Mangga nuhun. Assalamualaikum. Kumaha sun? Nuhun. Waalaikumsalam. Nuhun nya. Oh, itu nuhun. Ya. Nuhun. Alhamdulillah. Ibu, damang teteh, sehat. Teh, marangga. Apa yang selfie sama ayo, 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 apa yang selfie sama paman?
ini bapak mah tara aja. Tara aja ngora cina. Tara ngora. Kamar aja ngegelis mah. Oh tuh. Katanya saya sukanya dengan nenek-nenek. Coba kemarin dengan yang gelis yang siapa teteh? Yang dari itu kada teteh lihat saya sama yang cantik. Di mana? Di TikTok. Terus kesannya gimana kesannya? Ya pokoknya mah bapak dia mana ini? Pokoknya mah wah kayak gitu. Nanti ada yang tersinggung. Ya nuhun. Ya. Ibu koordinator. Nah. Nanti anak-anak, Bu, mana sama Ibu? Yang kuasa, Pak. Anak saya yang kuasa, Pak. Nanti sama Ibu diatur ya. Iya. Dibagi aja, Bu. Nanti ditukerin uangnya. Ayo, Mangga dong. Mangga, Pak. Mangga. Assalamualaikum. Angin mepelingan diri, hujan mungkaskan karempan, dan den kadedeh mungkaran susukan nganter wan.